membinakan umat ini kalau nak wi umat ini maju. Semacam daulah Islamiah, semacam daulah Islamiah yang ada di Madinah, semacam daulah Abbasiyah yang ada di Turki, semacam daulah Islamiah yang ada di Amawiyah, daulah Utsmaniyah yang ada di Turki. Kalau kita nak wi umat-umat ini maju semata, umat-umat yang telah lalu, umat dulu yang ambil gapoi buat apa? Umat zaman Nabi, umat zaman sahabat, umat zaman tabi'in, dia ambil gapo sebab apa? Di Madinah ini dikatakan dulu, awal-awal Islam belum daripada Nabi nak masuk ke Madinah, Madinah tak ada nama Al-Madinatul Munawwar. Cuma di situ dia panggil Yathrib. Kampung Yathrib, kerana nama Madinah dulu ni ada banyak nama. Ada nama Yathrib. Apa makna Yathrib? Yakni satu kampung yang banyak menyakit. Yang banyak menyakit, yang banyak kesusahan, yang banyak tipu akan bala-bala. Tapi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah mari kepada kota Madinah, maka di situlah Nabi saat itu duduk di Madinah. Nabi kaubah, Nabi berikan agama, Nabi isi agama, Nabi royak tetengah kebesaran Allah, Nabi royak tetengah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita kena semua Allah, kita kena ibadat ke Allah, kita kena taat kepada Allah Bapa. Kamu di nak yata Madinah, nak yata bertukar. Kalau di kampung tu ni, kalau nak wip tukar daripada kampung yang tidak percaya, nogi kepada kampung yang percaya, ataupun masyarakat yang tidak bersinar nak tukar kepada kampung yang bersinar, ataupun masyarakat dan manusia sangkum ni nak pemplan we jadi kebaik, nak pemplan gi ko baik. Ha ni malam ni kita mari ni ni orang panggil untuk kebaikan dah ni. Orang panggil ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yakni tolong-nolong di atas kebajikan dan kebaikan. Asal lagi kita tak adalah daripada satu kumpulan yang nak minta khairat ataupun minta bantuan kepada buat kita untuk anak yatim. Ha ni untuk kita belaka ni. Kemudian ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk di Madinah, Nabi kita buat lagu ana. Dia satu hari ama nak cerita sikit. Madinah ni sahabat-sahabat kena menyakit taun, menyakit demi panah ham. Setengah tu mati. Setengah sakit saat ni tu sakit kuat. Tak mati pun ada. Hak mati pun ada. Kemudian sahabat mari temung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu ada belum daripada sahabat nak mari jumpa dengan Nabi tu. Nyakit to'ung, nyakit demi panah, nyakit cerah mutah ni, mari temung dengan Rasulullah. Dia buat rupa satu orang laki-laki mari temung dengan Rasulullah. Ya mari temu Rasulullah. Rasulullah tanya, man anta, siapa engkau? Ya kata, aku ni nyakit taung dan nyakit demi panah. Lepas tu ya tanya, ya Rasulullah, kami dan aku ni nak menipu siapa? Ya kata, aku nak pergi tepu siapa? Ni nyakit tanya Nabi, nyakit tu soal kepada Nabi. Ya kata, aku nak pergi tepu siapa? Aku nak pergi tipu siapa? Nak pergi mengenai pada siapa? Aku nak pergi kena siapa? Ya Rasulullah. Rasulullah kata, ya nah, ya marid, ataupun ya apa, ya marad, hei penyakit, munggi tepuh orang hak kasih ke Allah dan orang hak kasih ke Rasul. Orang kasih ke Allah dan orang kasih ke Rasul, munggi tepuh orang tu, munggi wi jadi menyakit tu orang tu. Kamu ni nyakit saat ni tu pun kita pun sengerti sepuh kan lah. Tepuh orang yang rapat dengan Allah dan orang yang rapat dengan Rasul. Kamu ni apabila tipu penyakit ni sangat-sangat ramai kepada para-para sahabat ridwanullahu alaihim, sahabat-sahabat mari mengadu ke Nabi bapa. Ha ni kita abad akhir zaman ni, sebab nyakit maritah kita ni banyak ni. Akhir zaman kita kena beringat deh. Adik-adik semua, abang-abang semua, pakcik-pakcik semua, ayah, ibu, nyakit tu banyak di akhir zaman. Lepas tu masa Nabi tu, sahabat pergi tanya Nabi, ya Rasulullah, minta tolong berdoa, ya Rasulullah. Doa minta Allah Ta'ala nyakit ni, minta tu akak naik ke langit nyakit ta'ung ni.
Nabi kata boleh kalau aku berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku yakin kata Allah Taala akid nyakit ni nak ke langit serta merta. Kerana apa? Kerana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ditolak oleh Allah. Nabi kata kalau kau berdoa hari ini ya sahabi, nescaya Allah Taala akan nyakit tau nak ke langit lalu dah. Tapi aku nak royak, apabila kamu sabar dengan penyakit tau nyakit panah ini, kalau munggi mati dengan penyakit ini, kamu itu dakhaltumul jannah, kamu akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak tanya buat kamu, Nabi kata. Aku nak tanya nak wiku berdoa nyakit ni tu hak akak nak ke langit kau ataupun mung nak win nyakit ni kripa di atasmu, apabila nyakit ni tipu di atasmu, kamu sabar dengan nyakit, Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kamu di dalam syurga. Mu pilih. Mu pilih nak wiku berdoa kau ataupun nak kekal nyakit ni dibuka babin kena di atas kamu. Asobak apa boleh dengar Nabi? Sobak yo peh. Sobak yo reti. Apabila Nabi tu kecek yo peh. Ya pehek gapo? Pehek kata Nabi royak tu benda sungguh. Kalau ya sabar dengan menyakit, ya dapat masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala serta merta. Pas tak sih syurga? No. Kita semua nak syurga. Kaca ada wak bajik ke, kaca ada khairak, kaca ada wak tu, wak ni, wak majlis, beripu lagu. Nak ke syurga lah kau ni. Tapi ya ada jalan-jalan nak masuk syurga. Kalau kita buat baik dah tak kena dengan jalan. Supaya kita semaya, kalau semaya tak kena. Semaya kita tak diterima oleh Allah. Kita semaya dah. Hari ni semaya subuh, hari ni semaya zuhur, hari ni semaya asar, hari ni semaya kak, semaya maghrib, semaya isyak. Tapi kita semaya tak kena. Semaya tak betul dengan syarat no. Semaya tak kena dengan syarat no. Maka semaya kita tak diterimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa yang dirahmati, apabila Nabi duduk di Madinah, Nabi boleh ubah daripada Madinah yang nama Yathrib, daripada tempat yang banyak penyakit, yang banyak bala, yang banyak penyakit, yang banyak ujian. Nabi tukar Al-Madinah daripada Yathrib tu jadi Al-Madinatul Munawwarah, ialah negeri yang bercahaya-cahaya, yang bersinar-sinar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa yang dirahmati, ni tok menih kita buat panggil buat kita ni supaya nak membinakan hati kita, nak membinakan orang panggil jiwa kita, nak menghidupkan jiwa kita yang mati nak hidup. Pakat mikir nak buat lagu mana di akhir zaman ni kita nak we boleh hidup di dalam agama, nak mengingati di dalam agama. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala ta wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'mini. Kalau sebenar-benar kita orang beriman kepada Allah, kalau sebenar-benar kita orang beriman dengan Allah, kita percaya dengan Allah, kita yakin dengan Allah, ibu bapa, apabila orang mari ke kampung kita, orang we nasihat, orang we tazkirah, orang we mengingati, orang we perkara yang baik daripada agama, nescaya kita dapat naf'at dengan apa tazkirah, dengan apa diperingati. Kita semua ni mengaku kata amantu billah ataupun amanna billah, kami beriman dengan Allah, kami percaya dengan Allah. Ibu apa? Kalau kita nak we maju di akhir zaman, maju semacam Al-Madinatul Munawwarah, kita kena pakai ambil agama masuklah diri. Di dalam diri ayah, di dalam diri ibu, di dalam diri anak, di dalam diri menantu, di dalam anak tino, di dalam anak laki, kita kena isikan agama kepada mereka. Kenapa? Kalau kita tak isi kepada mereka tu dengan agama, maka rumah tangga kita satu hari lagi akan datang, ia akan kehancur, lagi pula dia kekelai kabur. Ada sebab tiba wapak di hari ini, kita kena wih besar sangat kepada anak-anak kita. Nombor satu, hasmaye. Nombor satu, hasmaye. Kalau buat kita buat lolih-lolih buku semaye wapak, kita tak ada kena angin kata Allah Ta'ala nak maju dalam masyarakat kita, di dalam umat kita, di dalam sangkum kita, tak ada kena mah, tak ada kena pehek.
Tak ada kena angin. Sebab itulah Yahudi yang kata, aku takut umat Islam, aku tak takut ni. Nampak ramai beripung, aku tak takut. Lepas tu nampak pakai kasubai, aku tak takut. Pakai piyuh tak takut, retina pakai kelubung, aku tak takut. Yahudi kata, aku tidak takut kepada orang Islam selama mana di masjid-masjid waktu subuh penuh. Ha ni. Orang Yahudi takut tak takut, dia mau beripung penuh baik ni ni. Beripu ramah lah aku ni, aku tak takut. Aku tak ada bimbang. Demo ni ramah, demo ni gapo, aku tak ada takut. Tapi aku bimbang apabila orang Islam diberipung ketika semaya subuh tu penuh setiap-tiap masjid, di hari ni lah aku takut kepada orang Islam. Ibu apa? Ya dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di hari ni kita wik gapo kepada anak-anak kita. Dah, di hari ni dah, ambo tengok banyaknya ibu bapa semua nak pakat mikir ibu bapa dah. Ha, kita dah hantar anak kita ngaji, kita tanya kedok dia. Pas kita hantar anak kita ngaji, kita boleh faedah gapo dengan anak kita ibu bapa? Sebab for kita semua ni kena mati. Patu for kita semua saat ni tu kena jumpa dengan mati. Patu kena jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Patu kita saat ni tu wak gapo dah untuk kita, dah untuk anak kita. Kita wigapa dah kepada anak kita, pada tarika kita, pada ustaz tarika, dan kepada orang-orang yang ada dalam kampung kita, kita wigapa dah. Hak Nabi wigata mula-mula sekali berapa? Cuba kita fikir hak Nabi kata. Nabi kata mula-mula sekali kita di dalam agama ni, gapa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda? Awwaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama ialah mengkena gawak mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Awal-awal agama ialah kena kenalkan Allah. Lepas tu anak kita learning ni, kita hajar ke dak kenal Tuhan. Tuhan lagu mano, Tuhan supaya dengan kita ke dak. Lepas tu Tuhan saat ni tu so ke dua, Tuhan tu bila ke tak bila. Lepas tu Tuhan tu bersifat macam kita, kita kena hajar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kata awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama ialah mengenalkan Allah. Ha, di hari ni sebab tu kita kena tipu apa ni? Sebab tu pun kita banyak kena tipu, demo orang rekan ni kita kena tipu dengan gon ni, demo orang lekecek pun lagu ni kita kena tipulah ni. Sebab apa? Sebab akidah kita, aqidah, aqidatul iman, pegangi di dalam kita ni tak kukuh. Cuba ibu apa tengok deh, demo ringan dengan kacak, kita turut dengan kacak. Ni ni, kita kena pakat fikir ni, bukan ambo kecek ni makna kata ambo duk nake gapo dak. Tapi kita kena pakat fikir di hari ni, orang hok nak mari kecek dengan fok kita malam-malam macam ni, ya tak banyak orang ibu apa. Tutup guru besar-besar, dia tak mari nak kecek dengan kita ni. Dia tak mari nak kecek dengan kita, nak duduk dengan padel dengan kita malam-malam. Dia tak mari kecek kita, duduk cari puan nak dia. Tapi di hari ni, kita kena pakat fikir kata, akidah kita setara mana? Pegangi kita dengan Allah setara mana? Hak Nabi kata, awwaluddin ma'rifatullah, awal-awal agama ialah mengenalkan Allah. Kemudian kita kenal ke Allah setara mana? Ada kita kenal Tuhan tu setara mana, kemudian kita pegang dengan Allah setara mana, lepas tu dalam semaya kita khusyuk dengan Allah setara mana, lepas tu anak kita kita hajar ke dak umur ni tahang 7 tahun hajar ke dak semaya. Ha ni kita nak kecek ni, kita dak kalau ko lain ni, dak kalau hal lain ni, dak kalau ha dunia, dak kalau ha kerja, dak kalau ha masalah gaji, dak kalau. Tapi anak kita semaya tak semaya ni kita gaduh dak. Kita fikir dak umur 7 tahun weh gi maye weh. Kalau mik-mik gi maye mik, maye dulu. Walaupun yo wak kena tak kena, sebab tu ada sebut dalam satu kitab tu, sebab apa kita kena suruh anak kita semaye masa dia kecil-kecil lagi pula tika mau maye. Kama dia tutupan ni tutupan syarat wajib tah dia. Dak. Dak tu syarat tak ada tutup tah dia suruh yo semaye saat ni tu lah. Kalau yo tak semaye berdosa dak.
Tapi orang panggil tuntutan ini, orang panggil supaya kita nawi anak kita suka kepada semaya pada masa dia ketika mana? Ketika dia tu akil dan baligh, dia jadi mudah nak semaya. Tapi kalau kita tak hajar dia ketika umur 7 tahun, 8 tahun, bila dia umur 15, dia tak rajin semaya. Dia malas semaya. Dia tak mau pada masjid. Dia tak segi pada semaya. Sebab apa? Ketika kecil-kecil, kita tak ada suruh dia dengan semaya. Lah ni kita duk gaduh nu, duk gaduh hak tinggi-tinggi nu. Tapi kita tak tahu kata hak ning tu hak tanya mula-mula le kubur ni. Dalam kubur sikit gi ya tanya gapo mula-mula sekali. Ya tanya amalan gapo, amalan puasa. Amalan zakat, amalan sedekah, amalan haji, amalan zikir dah. Allah Subhanahu wa taala tanya kepada kita awal-awal di dalam kubur, malaikat tanya kita mula-mula sekali ialah tertengis semaya kita. Ialah semaya kita lima waktu ni Allah taala tanya mula-mula sekali. Lepas tu dah. Lepas tu kita masuk dalam kubur, kita mati, dah. Apabila kita mati, dia mari nak baca Quran kita. Dia nak mari baca kuluh kita. Siapa dia nak zikir tah pala kubur kita? Tak ada. Abang nak oyak satu cerita daripada satu para puan. Apabila para puan ni mati dulu daripada mak dia. Dia mati dulu. Mak dia tu tak ada mati tapi para puan ni mati dah. Dah dia mati dah saat ni tu mak dia tak ada mati lagi. Kama dia mak dia tu mimpi pada satu para puan ni di dalam kubur hitam. Muka dia hitam. Muka dia tu hitam. Kama dia nya mak dia tanya sebab apa dia kata mak dah boleh mukanya hitam lagu ni boleh masa Allah nya nyapa anguh gini 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 gini. Maka budak para puan yang mati saat ni royak kata dia ada deraka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita kena pakat fikir berapa dah. Pakat fikir di hari ni, ni kita duk abad yang terakhir. Di akhir zaman kita nak lagu mana nak membinakan masyarakat kita. Nak membinakan masalah keluarga kita. Nak membinakan di dalam kampung kita. Maka satu para puan ni, satu hari mula-mula tu mak ya tengok nampak hitam, nampak ya duduk dalam dengan ke Allah Subhanahu Wa Taala. Buat satu hari, mak ya mimpi pula jumpa dengan anak ya tu nampak curuh lah kubur tu, pusina banah. Maka mbok ia tanya, ia kata awek, ya amik, dengan sebab apa hari tu aku tengok mu nampak hitam, aku tengok mu tu saat ni nampaknya hudung, tapi hari ni aku tengok mu nampak cuci, nampak bersih dan lepas daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Ya royak kata satu hari ada orang ngaji, ada orang belajar talibul ilmi, ada orang belajar agama lalu mari ikut kubur aku. Lalu mari ikut kubur aku saat itu. Dia tunya baca selawat tah Nabi. Ya wisalat assalamualaikum ya ahlad diyar. Salam di atas ahli kubur kata ana. Lepas tu dia baca selawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi orang lalu ikut kubur saat itu dia baca benar ni. Apabila ia baca selawat di atas Nabi, nak ia kata kedebenya selawat atas Nabi, besarnya selawat atas Nabi, agungnya selawat atas Nabi, bagi orang dia baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kama dia Allah Ta'ala akan azab kubur semua kubur di kawasan itu. Maka hak mana kena azab Allah, Allah Ta'ala akad dengan sebab kedebe dan berkat selawat di atas Nabi. Ini ibu bapa, kita kena pakat fikir selepas daripada kita mati. Pada hari ini masyarakat kita, kita nak buat lagu mana nak maju. Ya tak lain tak bukan kita kena tengok cara Nabi bina di Madinah. Nabi buat lagu mana di Madinah? Ya kata, hei sahabat, mu kena mari semaya jemaah. Jangan tinggal jemaah. Jangan tinggal jemaah. Sahabat Abdullah ibn Gawah, Abdullah ibn Ummi Maktum kata, ya Rasulullah, amma nak mari kepada masjid taklih ya Rasulullah, amma mata buta. Hei masyarakat di Madinah dulu, masya Allah, tak ada orang susah, tak ada orang berkelai kabut. Dengar suara bapak dah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sahabat duk Fatama tak sadak tamah. Kalau duk tak pokok tamah, turun daripada pokok tamah.
Kau mana ada buat benda syi'ir ke apa, berhenti benda syi'ir. Apabila dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, bahaya orang baik. Bila? Bila Ibn Rabah ni orang baik. Seorang tak sedap ni bila orang Habasyi, orang hamba orang, mata yang berkaca, bibir mulutnya tebal, tuanya rambut beriting, tapi Nabi letak dia Mu'azzir Rasulillah. Dia tokebel Nabi. Sebab di Madinah nak buat bel akan tak leh. Mau kita lah ni kan, tak ada dia nak berebut, tapi Madinah orang berebut bel weh. Tapi satu hari ni orang panggil Mu'azzin ni, nak ayat kata dalam Madinah, dia kata dia maju masa Nabi, maju masa sahabat. Apabila dengan bel duk tak pokok tamah, turun tak pokok tamah, kalau duk pergi sadak tamah, tau sadak tamah, kalau duk pergi cok, tau cok. Ni nak ayat tahu masyarakat yang maju, al-masyarakat tu apa dia? Yakni yang maju, yang tatawur ataupun al-mutaqaddimah as-sabiqah, yang terlalu maju dan pula ke depan. Ibu apa yang dirahmati Allah? Bila ni? Kita dengar tak bila? Bila ni orang huduh tak ada. Tapi dengan huduh dia ni, Allah Ta'ala jamin syurga belum pada mati. Tapi kita fok jangok-jangok ni. Jangok dengan pakaian, jangok dengan muka, jangok dengan pakaian jubah ataupun kain kelubung. Tapi kita belum dijamin kata al-mubasyirina bil jannah, orang yang diroyak berita syurga di belum ada mati. Tapi bila orang mata yak kaca, bibir mulut tebal, rambut yak riting, nasak dia tak ada orang kena. Orang tak kena. Sebab tak bila, pia bila, tak ada orang kena. Kenapa ia ya rabah ataupun riba? Mok ia namanya deh, amama. Cama dia bila ni nak ya kata hudunya rupa, tapi baiknya hati, baiknya amalek, baiknya jaga dia taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baiknya jaga dia tertengok Allah Subhanahu wa taala. Apabila gana weh. Satu hari Fak Madinah kata, "Eh, hari ni kita we orang lain bai ha. We orang lain bai." Rasa tak sedap bila bai kita tukar orang lain bai dalam Madinah. Dan patu bila kampung deh. Tak ada bai hari tu. Bila tak bai? Apabila bila tidak ber, tidak azan, duk mari waktu betul Jibril turun daripada langit tanya Fok Madinah. Tanya sahabat, "Hey, hari ni Fokmu tak ada semaya ke mana?" Sahabat tu semaya Zuhur tadi, maya. "Pahano hari ni aku tak ada dengar suara ber naik kepada Arasy Ilahi. Ben ini azal di bombing ni, ia akan bergetak, ia akan gapak getar nak sampai Arasy Ilahi. Di hari ni apabila-bila tidak azan, maka orang panggil suara azal yang baru gati daripada bila tidak mengetak naik kepada Arasy Ilahi." Sebab tu Jibril kata, "Hari ni aku tak ada dengar suara ben naik ke langit weh. Aku tak ada dengar suara ben bila tak naik kepada Arasy Ilahi." Lalu itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ana. Dia kata, "Hei, lepas pada ning ya sahabi, jangi orang lain, orang-orang lain best selain pada bila. Bokek bila sore ya orang best." Ha ni nak royak kata bila. Orang hudunya rupa, hudunya muka, bibir mulutnya tebal, kulitnya tebal, rambut yak riting hamba orang, tapi hati dia baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia boleh jadi satu orang yang maju, dan pula bila ni akan diroyak juga di dalam Al-Quran, dan bila ni juga akan disebut di dalam hadis Nabi sampai hari kiamat. Ibu apa? Kita di hari ni kita nak fikir kata kita lepas pada mati ni orang nak sebut buku apa? Dan kita, anak kita yang kita tinggal ni nak jadi gapo? Ibu apa? Masyarakat kita lagi kan datang nak jadi sepora, masyarakat Madinah, masyarakat di Amawiyah, masyarakat di Abbasiyah, masyarakat di Utsmaniyah, macam tu dah. Kita nak akan fikir, lepas ku mati ni orang nak sebut ku dengan buku apa? Kalau kita kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, orang duk kecek Nabi tu dengan buku perai Nabi,
buku sifat Nabi, buku akhlak Nabi, buku comel cara tutur Nabi. Kau duduk ke Nabi tak ada wahino ke orang, kau duduk ke Nabi tak ada pelecek orang, duduk pe Nabi wak sama di antara yang kaya yang sesak ni Nabi. Tapi kita ni orang nak kecek buku Paul lepas dah mati. Kalau kita tengok Imam Syafi'i, orang kecek bukunya mazhab dia, fiqh dia, cara semaya Syafi'i, cara semaya Syafi'i lagu ni, orang kecek Syafi'i bukunya, ilmunya, iman Hanafi. Tapi kita ibu bapa orang nak kecek gapuk buku kita lepas dah mati. Kata Tok Yoh ni, kau Yoh duk hidup dulu, jemaah tak tinggal weh. Duk kot sejik seumur, tolong sejik, tolongkan masyarakat. Nah, kalau kita kata Fatimah ni, dia ni orang sokong orang, orang tolong dalam kampung. Nah, kita ada kedok benda-benda ni semua. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Patu amal wayak tertinggal sahabat ialah Bilal ibn Rabah, orang yang sangat-sangat kasih, sangat-sangat sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal nak cerita Bilal lagi. Ha, cuba ambil sifat Bilal sikit. Bilal satu tiga. Ni, kita fikir ngam cerita Bilal, patu kita nak wi maju dalam masyarakat kita, kita jangan sombong. Kita jangan gapo orang panggil jangan sombong, patu kita jangan takabur, patu kita jangan gapo orang panggil pandai lekeh kepada orang, serupa bila serupa Rasulullah dia tak pandai lekeh. Kalau kita nak wi masyarakat kita hidup, nak membina masyarakat, hati kata wa kadza waja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Allah Ta'ala jadikan kita daripada umat yang pertengah supaya manusia dapat boleh tengok dengan kita, supaya manusia boleh ambil contoh dengan kita, supaya manusia boleh ambil tauladan dengan kita. Ni Tuhan kata waja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Kami jadikan akan kamu ni umat yang pertengah. Umat kita ni besar tak besar sangat kan? Tinggi tak ada tinggi sangat. Bekeng tak ada bekeng sangat. Rendah tak ada rendah sangat. Tengah-tengah. Perangai pun tak ada kasar sangat. Oh, kalau kita tengok umat dulu-dulu kan? Cuba kita tengok umat Kaulu. Kita tengok umat Nabi Samu. Kita tengok umat Nabi Nuh. Tak boleh duduk baik kita. Umur setara kita tak perlu. Sebab cuba kita pergi tengok di Jordan. Gi tengok di Jordan, umat mereka kena buat umah lebih bukit. Nak buat umah buat kita dua lapis tak boleh duduk. Mereka besar tingginya nepusta. Mereka luahnya besarnya orang panggil lah tinggi nepusta. Dan besar mereka tu 14 ta. Nak duduk tak boleh umah buat kita ni, mau batu buat kita. Sebab tu mereka tebukan bukit-bukit. Ha, sebab tu hai jadi mereka daripada umat yang sangat kasar. Kasarnya, goroknya mereka saat ini. Tapi kita Allah Ta'ala jadi umat yang gambar dia, yakni umat yang pertengah. Lepas tu Tuhan sebut pada ayat lain pula kata nah, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil munkar. Ni kita umat ni satu kumpulan ya akhir zamin. Lepas tu kita nak jadi umat baik mana ibu apa? Nah, kita ni umat yang paling lebih, tapi kita menghargai tak diri kita. Kita ni kalau fok-fok kita tak boleh masuk syurga Allah, sekira kita boleh masuk syurga. Tapi kalau kita tak boleh ginyak syurga Allah, umat-umat yang telah lalu nak masuk le syurga tu hai pun tak boleh. Kenapa? Umat ini Allah Subhanahu wa taala wi istimewa, wi kelebihan, wi untungnya, lagi pula wi kan kegapa orang panggil segala kelebihan-kelebihan. Kita umur tak banyak, tapi umur kita dengan malam dengan hari itu Allah Ta'ala wi lebih banyak. Amal nak cakap lagu ni, sebab tu Tuhan jadi kita umat pertengahan. Kamadin dengan kita ni orang-orang lain boleh menyaksi, orang-orang lain boleh mik tauladan. Sebab tu kalau umat Islam ni dia perangai tak kata kok orang, perangai dia semaya ikhlas dengan Allah. Pagi-pagi dia pergi subuh, semaya subuh. Lepas tu dia wirik, dia berdoa, dia kelek mari, dia buat kerja. Lepas tu belum pada zuhur, dia tidur setah. Lepas tu dia bangun pula semaya zuhur. Kalau orang duduk lagu ni, dia tak ada susah. Dia jadi contoh, dia jadi tauladan bagi orang-orang yang lain bapa. Kamadin nak ayat kata umat akhir zaman ni, dia kena jaga. Jaga kelemuliaan kita ni. Saksi kita, kita nak jaga ibu bapa.
Eh? Sebab kita kena jaga kuliah yang lima. Eh? Kuliah yang lima, kita duk tengok orang kita tak jaga ibu apa. Setengah kitab panggil kuliah yang lima, setengah kitab panggil kuliah yang aneh. Mana kuliah yang lima ibu apa? Yang pertama, wajib di atas kita orang Islam ni, kena jaga agama. Ha, jaga agama. Agama ni maksudnya puasa. Agama ni maksudnya zakat. Tapi buat kita setengah-setengah ni, dengan semaya kadang-kadang kita buat main-main. Kadang-kadang tinggal semaya, semaya tiga, tinggal dua. Kadang-kadang semaya dua, tinggal tiga. Kadang-kadang tak langsung. Ni makna kata kita tak jaga kuliah yang lima. Ha ni satu, kuliah lima jaga semaya. Lepas tu orang dia tak semaya, payah ibu apa. Rezeki payah, hidup tak jaya, nak balah batah, lagi pula nak panas sel rumah tangga, lagi pula laki bini pun jadi tak senik. Kalau lalai keluarga mana tak jaga semaya, keluarga ni nak timbul fitnah-fitnah yang banyak, dan pula nak timbulkan fitnah-fitnah yang amat besar. Sebab apa ibu apa cuba fikir? Sebab mau duduk tengok mari deh. Orang banyak fitnah di hari ini, dan kadang-kadang buku le rumah tangga jadi panas. Kadang-kadangnya hidup dalam rumah saat ini tu jadi panas. Kadang-kadang buku kedai-kedai tak laku. Kadang-kadangnya buat kerja apa tak naik tagih. Yang kita tanya mu, apa dah pergi hari Selasa tu? Dah, saat ini dia mau tanya mu dah pergi hari apa mu apa? Gimu hamba hari Selasa tapi mik kira hari Senin. Nak koyak lalu dah. Dua ayat sama dah. Dah. Demo di mambo ni beratus-ratus seminggu. Lepas tu orang gitu yo mik kiu risna, kalau nak ubat nyakit semua nyakit ni hari Senin gi mik kiu. Dah, patu ila sama. Patu mo dok tengoklah. Orang ni jadi baloh le rumah tangga. Hak ni anak tak reti, hak ni nego tak jaya, hak ni kebun yo mik di orang, getah pun mik di orang, kerak pun teh di orang. Ni pucuk mana? Pucuk dalam masyarakat kita tak maju ni. Pucuk dalam masyarakat kita tak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba dalam masyarakat kita pakak gi sejik, pakak gi semaya, takwallah, takut kepada Allah. Sebab tu tu khatib baca khutbah, ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pucuk gapo? Curi pisau demo tu. Pucuk gapo? Ambil skerak orang tu. Pucuk gapo? Gi kenak keluarga. Pucuk tak ada takwallah, tak ada al-imanu billahi wa rasuli. Ini pucuk. Kita duk pura, duk beki menyakit tak kena dengan puca. Ataupun kita gi beki menyakit tak kena dengan tunhe. Duk beki lah, gino jadilah ning ni. Gano timbul berlaku curi le kapung. Gano keluarga kita jadi selera. Gano keluarga kita payah rezeki. Gano keluarga kita jadi balah ke gimari. Hak baru ni tiga orang. Oh, apa tak agak apa? Balah habis le keluarga kita. Hak jatuh tiga orang gi jumpa dengan mopok yo sore. Kita tak seroyak lah orang belah mana. Jatuh tiga orang, pak sore, ya tak apa. Kita tak agak tak apa. Adik ipar kita tina mari sore, orang lain masuk tu. Ha. Adik ipar hak tina mari, hak lain jadi masuk. Atau mok sendiri tak khabar, adik diri pun tak khabar. Pak ni cuk kata ni ngenak, hak ni cuk tak ni ngenak. Patah ginilah beh. Beh buat gini. Baik tak sedut tuduh pergi mari. Ya setel, ya mujo. Kita pakak duk balas kata orang tua orang. Oh setel tepuk tangi. Pak kita duk ngata pergi mari lai kapung ni. Pakak duk tuduh demo tu, tuduh demo ni. Maka setel tepuk tangi. Lepas tu kita nak buat lagu mana? Baik buat lagu ni. Baik klik pak baik malam laso ni. Hari senas malam selaso. Ha ni nak koyak hak dah masalah panhal ni. Uka boleh-boleh. Lepas tu pucanya dah timbul dah curi kerak. Timbul curi pisau. Timbul masalah lek kampung. Tuk nebel, tuk menek tak kau nak fikir. Pucah lah. Tak ada takwa Allah. Tak ada al-imanu billah. Ya tak ada takut tu. Sebab tu pucanya getah demo tu hilang.
Sebab tu kucar pisau dia motor hilang. Sebab dia tak ada takut kepada Allah. Apa mana takut pada Allah? Al-wiqayah. Wiqayah tu orang panggil takut tu, eh? Boleh jagakan orang ini daripada buat maksiat, daripada deraka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita gatal di bahu, kita pergi garu di kaki. Nak hengok ke tak gatal di bahu? Jawab tak, tak hengok. Kita rukam masa Allah mejdadu mari igak, tak hengok. Duk ada di situ curi. Ambil dadu mari igak. Duk ada di situ kerak hilang. Amal dia ambil dadu mari igak. Ambil buah telebay mari sarak. Nak nawak lagu mana? Maka lah kapung duk berkucuh lah tu. Sebab apa? Sebab manusia tidak takwa Allah. Manusia tidak ada ibadatun ilallah. Manusia tidak taatun ilallah. Kerana ni lah timbul pucuk-pucuk macam ni. Paling mahu tiga orang ni gana weh. Oh bapa tak rup cakap kita cari bomoh berdiri. Bapa tak hingga weh. Neh, ha ni. Mana royak ke apa alah ni? Kalau di dalam rumah tangga kita lah ni dia dipanas eh. Pas kita nak tahu kata ada benda apa weh dia jadi balah tu lalu weh. Dia jadi balah. Gegel di antara kita ngamuk pun tak kena, kita ngatuk laki pun panas eh, anak kita kecek pun tak reti. Gapo dok ada dalam rumah? Ha. Pas tu kita suruh sah lagi. Fuak kita ni jaga kedok ngah masalah semaya. Jaga kedok taat pada Allah. Kalau tak jaga kita kena beki sikit-sikit. Patu kalau nak buat lagu mana nak selesai jadi mudah eh? Males nah. Hari senang males Selasa. Modo royak sama mudah ibu apa? Patu fuak dok gi rumah mah jalan kuning. Kena gi buat amal diri. Nak ibu apa doa belaka apa tak doa orang ratu-ratu. Orang ibu-ibu. Pah apa nak doa belaka tak ada. Kau kena demo sendiri. Cuba pergi buat amal. Cuba pergi tajribah. Buat amal diri malam Selasa. Malam Selasa demo kita air wabkah apa. Kalau nak selesai dalam rumah tangga. Ni nak selesai masalah masyarakat. Untuk kita nak bina masyarakat. Untuk jadi kelai kabuk. Masyarakat untuk jadi selit sepik. Masyarakat untuk jadi bergaduh. Gimari. Lagu mana? Ini pakat dalam rumah masing-masing kita buat. Lagu anak ibu apa? Hari senang malam Selasa. Sebab apa Allah suruh buat malam ni? Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala khalaqallah yawma thulatha al-makruhat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi semua benda kita tak kena. Daripada nyakit kecil manis, daripada nyakit jatung, daripada nyakit pecah Allah, daripada nyakit ngata gimari, daripada nyakit curi gitu ini, nyakit hatu syaitan, nyakit jin deki kanak, semua Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadi akan dia hari Selasa. Ingat boleh? Tuhan jadi hari Selasa ibu apa? Semua benda tak boleh. Semua benda karuk-karuk di atas muka bumi ni Allah Ta'ala menjadi. Tapi ia ada cara ukar dia. Ia ada cara kita nak menyelesai dia. Ada cara nak care penha dia. Tapi kena care with truth. Ataupun kena care di tunhe dia. Lagu mana? Malai Selasa ibu apa? Ha leh, dengar boleh. Leh, siapa you rasa saru boleh lepas lo. Lepas umur ku tak kat kena. Supaya saat ni, hamba ayat 3-4 beranak saat ni. Baik klik buat lah ni. Klik malam lasa ni, hari senang malam lasa. Abel tak air wakah. Depan. Dan dengan boleh. Ibu apa? Lepas tu buat bantau boleh-boleh. Nak pergi jumpa dengan mu, kadang-kadang payuh. Kadang-kadang kena make queue. Minggu-minggu 2-3-400 je. Buat boleh-boleh. Kalau duduk susah lah kapung. Duduk susah. Kalau lah kapung tu imi panggil dah. Lepas maaf, mai ajak. Ataupun malam lasa, mai ajak. Dah kalau dia jadi susah dah kapung bang dah kapung stor ni. Ambil air dua bekas tak depan. Dah, air dua bekas tak depan. Lepas tu ha, belum nak akak takbir tu, hak jadi terimi. Lepas tu hak jadi terimi kita pilih orang soleh sikit. Orang berlebar-lebar sikit. Ataupun orang ni orang panggil rapik dengan Allah Taala. Lepas tu yang niat lagu anak ibu apa? Ni, dah. Yang pertama sekali air dua bekas depan, ya Allah minta sempurna hajatku. Ya Allah, minta tolong bala dalam rumahku, dalam kampungku. Ya Allah, kalau aku dah menyakit, minta wismuh menyakit. Minta mudah berubah. Minta mudah semua untuk bomoh. Minta mudah lah berubah teh. Kalau deki kenakku, minta mu tolak, minta mu cabut Allah. Cuba gila. Ni bantau boleh-boleh ni. Ni mana wayak belalah, mana wayak. Kepada ibu bapa setiap kampung yang pergi di hari ini meriah. Supaya nak we demo tu seni. Supaya nak we demo tu ada rahmat.
daripada Allah Subhanahu Wa Taala nak wi maju jaya di dalam masyarakat untuk nak membina. Sebab tu mau nak wayak. Lepas tu orang nak jaya orang wak amal tu, sebab tu orang tua kita hantar anak pondok hari Rabu, hantar pondok hari Ahad. Kenapa ni? Tu uru kita ada orang tua kita buat lagu ni. Anak tak nak pondok nak tarabu eh. Boleh hadap naik. Hak ni orang panggil sungguh tinya kalau kita kira mari tak ada apa. Nak hantar hari gapo tak ada masalah. Tapi kenapa orang tua-tua kita hantar pondok anak ni hari Rabu boleh hadap naik? Boleh bukan boleh siap, boleh Arab ataupun boleh Melayu hadap naik. Kenapa hantar hari Rabu? Kerana hari Rabu ada sebut di dalam hadis Nabi, ialah hari dijadikan Nur Muhammadin, hari jadi cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Rabu. Cuma dia orang tua kita nak ambil tafa'ul. Apa tafa'ul? Nak ambil tabarrukan, nak ambil keberkatan dengan hari beranak Nabi. Maka hatta anak hari Rabu boleh hadap naik. Mudah-mudahan anak tu cerah hati, ha, cerah perut, ngaji mudah boleh, ngaji kat ponok, ngaji mana pun aja. Sebab tu orang tua kita ambil hari Rabu. Sebab tu hari Lasa tak usah buat kerja. Kita tak usah buat kerja, lu nak buat umur pun tak usah buat. Deh, nak buat umur hari Lasa pun, nak buat kerja buka kedai, buka gapo tak usah buat hari Lasa. Hantar pun nak rakyat tu. Tapi nak buat pun tak ada apa. Tapi nak rakyat hari ni tu hari jadi benda-benda tak boleh. Lepas tu air dua bekas kita semayah hajat ni, kita buat minum mani semua oleh keluarga kita. Minum mani semua keluarga. Lepas tu hak sebekah lagi kita buat retak dalam umur kita. Deh? Kalau nak buat selamat sementara, kalau kita ada susah, kalau kita ada payah, kalau kita ada kesusahan, rakaat pertama baca Fatihah ayat kursi kuliah 3 kali, rakaat kedua Fatihah amanah rasul kepada Allah 3 kali, hagi wa amal. Nah, untuk nak wis selamat le kampung, nak wis selamat dalam keluarga, nak wis selamat di dalam gawa. Nah, kita semua ni ibu bapa, untuk kita nak membina, nak sankan gawa, sangkum kita gi kepada kauna ataupun gi kepada kemajuan dan ke depan ibu bapa. Kemana ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Deh, hari ni kita kena bina anak kita dulu. Ha, untuk nak jadi sangkum maju ni, bina anak kita, nak hadap ke mana? Nak beradab ke mana ibu bapa? Kita kena bakat fikir. Di hari ni kita nak beradab anak kita pergi jalan mana? Pergi jalan agama ke? Ataupun nak pergi kepada jalan lain pada agama ke? Lepas tu kita fikir sendiri. Kalau anak kita, kita hantar pondok, anak kita, kita hantar kepada sekolah agama, duit hak kita with dia sekup, Tuhan cedek kita tanda dalam bank akhirat 700 kau. Misalnya anak kita ngaji tadika hari Sabtu hari Ahad, kita wis 10 kau. 10 kau pada anak kita untuk beli barang di sekolah, untuk beli tepung, beli gapa. Tapi yang ngaji agama, kita nak yang ngaji kiraati, nak yang ngajikan Quran kepada cikgu-cikgu tadika. Duit yang kita widia sekau, Allah Ta'ala tanda kita di akhiratnya 700 kau. Lepas tu kalau kita widia 10 kau makin abad tu, Allah Ta'ala tanda kita di dalam syurga 7,000 kau. Ataupun kita terskau 700 kau, makna 10 kau 7,000 kau. Mana-mana nak berdalih, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman di dalam satu ayat, apabila seorang tu buat bajikan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala gana dia tu bermajam-majam. Tuhai kata oleh kerana ba'da auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladhina yunfiquna fi sabilillah. Mathalul ladhina yunfiquna fi sabilillah. Kamathali habbatin anbatat سمع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. صدق الله العظيم. Ibu apa dengan mana? Anak hak kita hantar tadika untuk ngaji agama, untuk kenalkan Allah awwaluddin ma'rifatullah, untuk kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad yang di akhir zaman ni yang bernama Muhammad,
anaknya ada 7 orang. Dialah setengah daripadanya Ibrahim, setengahnya daripada Fatimah, setengah daripada Zainab. Ni ngaji tarikah tapak yang mula-mula. Tapi kita hantar untuk kenal Allah, kenal Nabi, kenalkan keluarga Nabi. Tuhan kata, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Tuhan kata, "Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah." Sebanding perbanding orang-orang yang belanyalah akan harta-hartanya, duitnya, pitihnya daripada harta-harta dia fi sabilillah ai li'la'i kalimatillah au li'la'i dinillah, kerana dia nak meninggikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ni yata anak yang ngaji tarikah supaya tok siwi anak yang sesak masa besar, yata anak yang tarikah untuk kenal Allah, yata anak yang tarikah untuk kenalkan malaikat-malaikat yang orang pangjadi tentera-tentera Allah. Yata ke sini yufasalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah, seumpama perbandingi orang-orang yang belanjakan harta di jalan Allah untuk meninggi agama Allah, untuk mengangkat agama Allah. Kama salih habbatin abbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, seumpama dia tanai, seumpama satu biji, satu benih, ambatat sab'a sanabila, satu benih, satu benih yang tumbuh pula 7 takah. Makna setiap benih dia tumbuh jadi 7 takah. Ni kita atas benih butir ke apa? Butir timung. Maka dia tumbuh pula les butir tu jadi 7 takah. Maka tiap-tiap takah tu mi'atu habbah, ada 100 biji, ada 1 bijian. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Mana mana? Kita belanja anak kita gitar di kasko, Allah Ta'ala tulis kita di dalam akhirat, kita belanja 700 kau. Lepas tu kita wui kepada anak kita tarikah 10 kau sehari untuk beli air batu di kolah tarikah, untuk nak tolong orang okay, miskin lah. Maka Tuhan tanda kita di akhirat 7,000 kau. Lepas kita duduk saya, poi apa? Ni kan anak ngaji tarikah kita saya, anak pergi ngaji kolah siya, kita tak ada saya 20-30 kau tak ada. Ni apa? Kita nak akan mikir hari ni untuk kita masing-masing berapa, untuk kita berjaya di dunia di akhirat. Maka Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah. Ni dunia ni hak kita duduk lah ni, atas kita dikatakan langit, kita duduk di atas bumi, di atas kita ataknya nama langit, suthu al-ardi ialah as-sama', yakni sutuh bagi bumi ialah langit. Kama dia di atas bumi dunia ni, Nabi kata ad-dunya mazra'atul akhirah, bermula dunia ini ialah tempat cocok tani untuk kita nak ketel di sana. Tapi kita duk kaca besar sini ni, kaca duk besar tempat tak kekal ni. Eh, kaca duk kekal apa? Kita duk apa? Orang panggil kita duk kaca taruh, kaca bina, kaca isi, kaca sipai taruh saat ni tu, benda tak kekal. Hak Tuhan kata lana. Hak Tuhan kata, "Ana qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fa shalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Ni. Ibu bapa cuba fikir dunia tempat tak kekal. Pas kita tengok orang belum pada kita matinya nak dah. Tapi kita kace hak tempat tak kekal ni, kita buat kata supaya kita kekal. Wa umuh pun besar, taruh duit pun banyak, pakai ye pun nak jadi mewah-mewah. Lepas tu benda-benda ni kita tak ada lagi sahabat ni. Sebab tu Allah Ta'ala kata qad aflaha man tazakka wa zankara isma rabbihi fasalla bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ni tu ayat kata qad aflaha man tazakka, sesungguh bertuah dan beruntunglah dan berjayalah mereka yang membersihkan diri. Lepas tu bersih diri ni pesing gua ni apa? Bersih diri ni bersih hati. Luar ni kita dah sabun cekak dah ni, luar ni
sabun tu sabun ni sabun go mahal sabun go murah buruh gigi kita pun go mahal ubat gigi hak luar cekak-cekak dah hak tu tak ada murah hak tu saya kata pada aflaha man tazakka sesungguh bertuah dan beruntung oleh orang-orang yang menyucikan diri yang menyucikan hati hak ni orang bertuah hak ni orang yang berjaya hak ni orang yang beruntung di dunia dan akhirat yang menyuci hati ya. Luar ni cekak dah nyawak suti tak mau biar dah dari bapak dah kan jawak ni kalau jawak kaca pergi cari anamai kaca cari klinik kau habis jawak ni sebab banyak pak dah cari ni ni ada seorang budak tina baru ni cari maku buku jawak tak mau hingga ada kan ni buku jawak tak mau hingga makai ubat klinik tu ubat klinik ni tak mau dah hingga tak hingga beratus-ratus ribu dah bapak oh, tak mau hingga ni jawak mau kau banyak kau banyak pada buat lah ni ha. Hak luar ni kita ada cara cekak dah. Kita beli ubat habis ratus-ratus ribu. Duk cara muka tak siwi ada jawab. Nak we licin geling. Tubuh tak mau jadi badai. Tubuh tak mau jadi. Habis diri kita cara hak belah luar. Tapi lek dalam kita duk karak ni. Gapo duk karak dalam? Deki kok orang. Okay. Karak ni maya tak khusyuk. Bos maya pak kak ingat ke kedai dia. Bos maya pak ingat ke lemur dia. Bos maya pak ingat kedai jual dia. Bos maya pak sana ingat kepada kau. Bermacam-macam di dalam hati. Lepas tu Tuhan kata qad aflaha man tazakka sesungguh beruntunglah dan bertuahlah dan berjayalah oleh orang yang menyuci diri ni di dalam. Neh, dalam kita ni. Ibu apa nak kecil hati ke? Pak hati ni payah ke apa? Ya dulu ni, ni. Ya tak ada lek ni ni. Ya dulu ni ni lek kiri. Pas tu pia hati jahat tu tak masuk syurga lah. Tuhan kata dah pia nafsu jahat orang ni Tuhan tak panggil masuk syurga. Dia kena jatuh dan dengan kau kena bakar dulu. Sebab tu ayat mai kata nah bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli jannati. Ha tu hai seru. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai nafsu mutmainnah. Apa nafsu mutmainnah? Nafsu baik. Hajak tuwe semayek. Hajak tuwe sikit. Hajak tuwe baca Quran. Hajak tuwe tak boleh buat benda jahat. Hajak tuwe jangan duduk berzina. Hajak tuwe jangan duduk buat karut ke orang. Hakatkan hari tuwe jangan duduk zidda. Jangan duduk kata ngumpat. Ni nafsu molek. Tapi hak dalam ni payah bapak ni dalam ni. Banyak di hari ni kan nampak demo sneki tak leh. Mula gi mi hatu lu. Ni ada gi ke rumah aku tu. Nampak yo ni nego sikit seni. Mula deh. Mek wahabu mati bunuh, mek menyenok nama prai. Hak ni orang kita tak tanya dosa tak dosa. Pahan kamu tak takut dosa tak kau dosa. Belah dia yo, nasuk dengan kau asal boleh ku nak kandak ku dulu. Ni banyak ibu bapa dia jadi sebawah. Hati dia cemah. Hati dia saat ni tu kotor. Hati dia tak molek. Maka dia tengok orang seni dia tak boleh. Tengok orang seni dia mau jual aku pun tak boleh. Tengok dia mau keluarga ni tak ada ganggu dia duduk cara dia pun tak boleh. Ni kita kena basuh. Sebab tu Allah Ta'ala kata qad aflaha man tazakka. Beruntunglah dan berjayalah dan bertuahlah orang yang suci hati. Hati tak ada sifat deki. Hati tak ada kata kok orang. Hati tak ada jahat suka kok orang. Hati buat bukan kerana orang. Pama dia kalau hati dia saat ni tu lagu tu, maka orang ni selamat dan berjaya dia di dunia dan di akhirat. Ha ni. Kama dia Tuhan kata laginya dan wa zakarasma rabbih fa salla. Lepas daripada dia menyucikan hati dia, maka dia ingatkan nama Allah. Dan kita ingatkan Allah. Allah Allah. Patu amo nak royaklah kepada ibu bapa sini dah. Lepas maye hok tok guru besar. Ha tok guru besar dah kalau kita nak wi berkat di dalam amalan kita, kita nak wi berkat dalam kehidupan kita, kita sebut nama Allah Taala lepas maye. Kita nyebut lagu anak ibu bapa. Dah kita menyebut dah oh Allah akbar. Nah puji rahmat pada orang kapus tu. Masya Allah, ni hujah jadi saksi bagi kita semua. Nak untuk kita kata, kita mai dengarkan majlis-majlis ugamu. Dan, kemudian dia,
apabila kita dengar, kita buat amal dan kita saat itu dah gapo dia, kita mengingati nama Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita agak-agak ni bapa. Nah, kita mengingati hati kita ni. Nah, untuk kita nak jadi berjaya dan pula nak jadi kehebatan, maka lepas maya kita mengatik sikit bapa. Kita buat lagu mana kita mengatik pas maya? Kita mengatik la ilaha illallah. Itu sini. Ni, ya sebab sini ya ada darah hitam. Ni dalam ni darah hitam dah ni. Darah hitam ni dia jadi haru. Darah hitam ni ya jahat ni. Duk deki, duk jahat suka kok orang, wa amang gapo nak ui orang tengok, wa amang gapo nak ui orang puji. Ya duk dalam ni. Kemudian cara kita nak ui dia tu hengok, cara nak ui kita, kita nak ui dia saat ni tu bersih, maka lepas maya kita kata la ilaha illallah. Ui turun di hati dah, turun di hati ni. Lepas tu Tuhan kata wazakarasma rabbi fasallah, kita mengatik. Lepas tu kita zikir dan kita ingat kepada Allah fasalla. Lepas daripada tu kita semaya dan kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam keadaan kita duk semaya, kita ingat pada Allah Taala. Ibu bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian dah kita katanya dah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebeda. Ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicerita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna anjakum yaumal qiyamah, sesungguh orang yang paling kelepas daripada kamu pada hari kiamat, min ahwaiha, min ahwaliha wa mawatiniha aksarukum alayya salatan. Ha, ini Nabi kata, inna anjakum, sesungguh orang yang paling kelepas daripada kamu, orang mana nak lepas dia ni yaumal qiyamah, pada hari kiamat, yang nak lepas diri dia saat ni, min ahwaliha, daripada haru-haru hari kiamat. Nah, tengok pokok kita ni, kau dah ujian lari dah ni. Kau dah ujian lari dah. Tak ada jumpa pada masa lagi. Matahari jekang dengan pala 12 tak lagi. Ujian belak-belak tak duduk dah lari berat dah. Pas nak hidup akhirat kau anak ibu apa ni. Dengan ujian sikit-sikit, ujian jadi saksi kita pun kita tak mudah. Tak mahu sobat sikit. Beri saksi ujian tu, ujian aduk titik tak pala kita, kena baju kita. Dia kata sianung, beri sianung ni main dengan ceramah ni. Tak dah pelik dulu eh. Haa deh. Lepas lagi bagai banyak lagi, dia kelih tak boleh sikap. Haa, kelih dulu pas dia ada, kecek dengan tuk menit, dia kelih moka. Kalau nama tu baik pun tuan tak ada sini, moka sikar tak boleh. Dia klik dulu, sikar tak ada. Kalau nama tu baik pun moka pakai bata. Ha, klik-klik, apa nak klik-klik dulu. Amor, ujian sikit-sikit tak kot, duk-duk. Dah, babah mari pocok nung tak ada apa, duk takut apa. Kau ujian taknya mati, tapi mati lah pada buku ujian kali eh. Allahu Akbar, Masya Allah. Dah. Ha ni, we jadi saksi kita akhirat esok berapa. Dan kita minta kita jadi saksi ujian titik tah kita, kita mari dengar ceramah, kita mari dengar dan tolong-tolong anak yatim. Maka ni saksi bagi kita berlaku, benar kebaik untuk kita berlaku. Kebaikan untuk kita, bukan untuk orang lain ni. Tapi ya payah benar akhirat, benar kita tak nampak. Eh, kalau semaya tu be kambing seekor sekali bakat ke semaya penuh sejid wasapa. Ni tak ada arah maya pak pak mu maya lima waktu napa tak ada boleh pa boleh leh gitu nyok utu babi maya lima waktu pagi ha tok ayah ni tok ayah mak ni gi subuh ku tengok klik kamu tu buruk tu klik tu hok kare pula ku tu tak ada kata boleh seekor kambing dua ekor kambing dah ni nak royak katanya dunia ni je tak ne je napa. Oh tu tu buat punah kawa kebun dia atas pocok bukit jauh lagi panah klik 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 tu tengah tunggu kayu nak tukar. Jang
Kerana apa? Kerana yang nampak hasil gokok dia, ia ni kalau bolehnya sampai 5 juta, ia dah tani. Yang nampak? Ia jangan letih, ia jangan penat. Tapi ia penat, ia jangan letih dengan penat dengan benda yang tak kekal bagi dia, bahkan benda ni ia kena tinggal. Nak ayat kerana benda dunia sebab ia duduk katuk apa dah? Ia duduk katuk, katuk. Katuk dengan apa? Katuk dengan bini kita kalau nak jatuh. Katuk dengan anak, katuk dengan dia, katuk dengan kebun dia, katuk dengan kedah, kedah rocek, katuk dengan macam-macam. Katuk hati kita tak nampak Allah, katuk hati kita tak nampak akhirat. Sebab tu, dia mahu tak semaya tu. Oh, kalau kau nak buat negor, nampak duit ni. Orang nak masuk tak berhenti. Dengan online, tak online. Dengan orang nak bayar pacarak, tak pacarak. Ya nampak eh. Tapi akhirat dia bagi tak nampak. Maya Pak Allahu Akbar. Nabi royak tahun 27. Tak ada nampak. Tapi kena fikir dengan akal. Dan kena fikir dengan imej. Sebab tu satu ketika mana royak kita. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nak pergi semaya subuh. Ha ni nak royak tahun buku setan ni. Pampuk kita ni benda tipu setan dah tengah-tengah ni. Tok meneh kacanya buat nak padah mai dengar pok kita bakat lari. Deh, ha tak kira yak dah sikal tu mokak nah pok kelik dah tu. Ha kelik dah tak ada. Dah Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya nak gi mai subuh. Nak gi semaya subuh saat ni tu nak yak kita ni terlindung dengan dunia, terlindung dengan harta benda, terlindung dengan anak-anak kita dah. Sayyidina Ali ya nak gi semaya saat ni. Ada datuk tua sore sete iblis dia buat rupa orang tua. Dia tanya Ali, "Mu nak pergi mana Ali?" "Ku nak pergi semaya Jumaah." Ha katanya datuk tua sat ni kan dia tanya Ali, "Li, mu nak pergi mana Ali?" Ali kata, "Ku nak pergi semaya Jumaah." "Oh, orang semaya sudah dah sejik dia kata, tak ada kena pergi lah. Tak ada kena pergi semaya Jumaah orang sudah dah." Ali pun kelik. Kelik kok kelik rumah. Tak ada mikir apa lagi. Duk mari Ali hari yang kedua nak pergi semaya Jumaah pula. Dan nak pergi semaya Jumaah pula saat itu, mari pula datuk tua tu Ali, mu nak pergi ke mana Ali? Ali tak pun nak pergi semaya Jumaah. Oh, orang semaya sudah dah sejik. Ali pun kelek. Pas hari yang kedua Ali tak kuasa kelek dengan datuk tua ni weh. Aku nak pergi semaya sejik Madinah, dia kata sudah semua dah semaya Jumaah. Bah hari ketiga tu Ali dah cedek belah-belah. Kalau pun jumpa dengan datuk tua ni pula, aku nak pergi kelas siku. Ha dek. Ali pun tu baik daripada mana? Yakni daripada rumah dia nak menuju gi kepada Masjid Madinah, maka setel hak saning tu dah. Wak rupa satu orang tua pula iblis ni dah. Ali nak gi ke mana Ali? Ya tak aku nak gi Masjid Maya Jumaah. Ya tak orang sudah dah. Ali pun dah kelas siku perak oi. Pergi. Tamak di tiang sejik. Ha ni kau kuat dah oi. Ah, kau kuat dah ni. Dah. Ah, tamatkan masalah iblis saat ni setel tu di tiang sejik. Kama dia dah. Tamat di tiang sejik orang-orang di Madinah weh. Pakat tu buat sejik abis. Pakat tu buat masjid abis saat ni tu tak ada piada rumah. Anak duk tiap kuah di rumah. Tak ada siapa dia berdoli. Daripada mok pun tak ada berdoli. Daripada pok pun tak ada berdoli. Anak duk teriak. Ah deh, anak dok teriak tak ada piyak dali weh. Maka berita ening sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ana, panggil Ali mari, kata bunyi kata Ali igak iblis saat ni tu igak di tok ana, tok di tiang masjid, tamak di tiang masjid. Maka buku ni lah orang Madinah tak ada siapa dia padu ke kerja, tak ada siapa dia padu kepada deh. Buat terkejut, anak duk teriak, tak ada pihak padu. Pakat duk mengatik, pakat duk semaya, pakat duk baca Quran di masjid. Maka Sayyidina Ali saat ni, Nabi pun panggil, "Hei Ali, mu mari kau ni sekarang, aku nak kecek." Nabi pun tanya, "Hei Ali, mu igat iblis sungguti kau, tamak di tia sejik?" Ali kata, "Ya, ya Rasulullah, amu tamak sungguh." "Oh, ya," kata Ali, "mu tak boleh buat lagu ni lah. Kalau mu buat lagu ni, nescaya manusia akan tinggal kerja tinggal kerja buat dia. Anak-anak yang halus ni akan tinggal. Dia akan mari sejik, dia tak nampak roh dunia dan pula dia nampak akhirat semata-mata. Ha, sebab tu kita di hari ni tak nampaknya masjid, tak nampaknya kepada amal ibadat,
tak nampak nyu kepada buat taat. Sebab apa? Sebab terdining kita tu oleh beberapa perkara daripada dunia, daripada anak, daripada keluarga, daripada mahkota, daripada ambas kita, daripada duit binti kita, daripada kebun-kebun kita. Inilah yang menutupi kita, yang katuk kita tak nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa, Nabi kata inna anjakum yaumal qiyamah, sesungguh orang yang paling terlepas daripada kamu hari kiamat min ahwaliha, daripada haru-harunya haru-haru hari kiamat. Lagi pula apa dia? Wa mawatiniha, dan ketetapan-ketetapan hari kiamat ialah ga aksarukum alayya salatan, ialah orang yang banyak selawat ke atas aku saat itu. Apa dia? Yakni pada hari itu tu ia banyak selawat di atasku. Siapa ia? Ia nak wilepah daripada azab akhirat, ia nak wilepah daripada azab kubur, ia nak wilepah daripada azab pada masya. Maka dia saat ni tu ia kena banyak selawat di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wi sebanyak-banyak. Nabi kata inna anjakum yaumal qiyamah min ahwaliha wa mawatiniha aksarukum alayya salatan, yakni orang yang banyak selawat di atasku. Lepas tu kita nak lepas dak dunia ni pun kita kelai kabut dah deh. Dia kena buku masuk gok, buku masuk jara tu pun teruk cekak dah. Duk kira ngatuk nebel, kira ngatuk menit. Nak lepas buku anak kita dah kan. Tapi akhirat esok nak kecek ngatuk meni, nak kecek ngatuk nebel, nak kecek ngan ayuk tak boleh dah. Kalau di dunia ni anak kita kena buku, kena buku ubat gila masalah ataupun buku curi barang orang, maka duk lekat DJ-nya. Wah, fok-fok sedadu kata mari jamin sini, nak jamin boleh tapi kena bayar RM500,000 ataupun RM100,000. Kita jauh lagi kalau bergadar pun bergadar dah kan, supaya nak wui anak kita lepas daripada penjara dan pula lepas pada J. Tapi kita kalau lekat di dalam kubur ataupun terlekat amalan kita di pada mahsyar, lepas tu kita nak wui siapa dia tolong kita ketika ni buat apa? Ha, kita nak wifi yang tolong kita. Selawat kita pun tak ada, semayah kita pun main-main, zikir kita pun tak ada, puasa kita pun banyak bermacam-macam. Lepas tu kita nak wifi yang tolong kita di pada masyarakat ni. Kalau kita tak ada amalan, tak ada siapa dia boleh tolong kita. Ayah kita tak boleh tolong kita, ibu kita tak boleh tolong kita. Malaikat amalan yang soleh kita ni lah, hati yang bersih ni lah, yang boleh tolong kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu bapa kena pakat fikir. Lagu mana nak wui maju lah kampung kita? Tersiwi ada curi lah kampung kita, tersiwi ada masalah lah kampung kita. Di hari ni kita kena tanam takwa, kena tanam beriman anak-anak kita kepada Allah. Anak kita, kita kena wismaya. Halu-halu aja semaya, halu-halu ya semaya, jangan tinggal. InsyaAllah masyarakat kita kau sari kau maju, kau sari ke depan, kau sari saat itu orang panggil kau najah. Sebab tu di dalam masalah Islam ni, nah mula-mula sekali yang mula di titik yang pertama ialah semaya. Titik yang kedua, ia kena mengaji. Makna kata kena mengajikan agama wis sepenuh-penuh. Hajar mereka kenalkan Allah, hajar mereka kenalkan Tuhan, hajar mereka takut pada Allah, hajar mereka takut ke Tuhan. Tuhan akan azab kita apabila kita silap dengan Allah. Apabila mereka ada perkara-perkara ni di dalam diri, ah, di situlah kampung kita tak jadi timbul curi, kampung kita tak timbul berbalah bantah, kampung kita tak timbulkan masalah kelai kabut di antara kita satu sama lain. Ha, maka gitulah ibu bapa yang amo nak pesan hari ini dah. Ha, lebih kurangnya insyaAllah lah amo pun tak sepanya nampak nyanyo ni. Lagu mana weh? Dah. Ha, nampak 11:30 lebih dah ni. Lepas tu barang tak ada lagi ni dah, barang toto, barang sika. Dah. Ha, kecek tu alhamdulillah dah. Bagi orang kampung kita boleh kenal dah, ataupun boleh kita pakat fikir kita nak buat lagu mana, kampung kita nak wi maju, masyarakat kita terbina, maka kita kena pakat-pakat
Nah, besar tarika kita, besarkan anak-anak kita dengan ilmu agama. Patu kita kena wi sokongi kepada cikgu-cikgu tarika. Patu kita kena wi ta'awun kepada majlis-majlis agama ataupun majlis-majlis macam ni. Nah, majlis ceramah, majlis apa? InsyaAllah umat kita ni ataupun masyarakat kita masih hari masing maju, masing hari masing ke depan. InsyaAllah ibu bapa, amu anak pesannya kepada dia sendiri dan kepada ibu bapa di sini, pakak-pakaklah kita kembali kepada Allah dan pakak-pakaklah kita klik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita silap, apa yang kita salah, apa yang kita berdosa di dalam masalah tahun ni, marilah kita dekat-dekatnya raya haji ni kita nak buat gerban. Amu anak pesannya buku gerban ni teh kita niat molek. Lembu yang kita gerban amono akhir dengan buku gerbang sikit dah. Ha, belum pada amono retikan masalah majlis ni. Amono royak buku gerbang sikitnya bagi siapa yang nak gerbang. Nabi kata kalau orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebenar-benar, maka dia akan buat kurban pasti di dalam setiap-tiap tahun. Maka masalah gerbang ni dinamakan di dalam mazhab Syafi'i kita, orang panggilnya gurban-gurban ni sunat mu'akkadah, yakni sunat yang dekat-dekat wajib. Tapi kalau tak buat tak ada berdosa, tapi tutupnya sangat-sangat kuat. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang nak gerban apabila masuk satu Zulhijjah, maka sunat dia jangan cukurkan misal, jangan cukurkan janggut, jangan keratkan kuting. Bagi khas orang yang nak buat gerbang, bagi orang yang nak buat gerbang berapa, apabila masuk satu Zulhijjah, maka sunat dia jangan kerat kuku, maka dia orang jatuh jangan andainya misal ataupun keratnya janggut ataupun gutingnya rambut jangan. Tapi kalau dia tu nak gerbang juga, tapi dia pergi gutingkan misal, dia pergi cukurkan janggut haram ke? Tak, makruh. Kenapa? Kerana hari kita gerbang tu nak pergi gerbang belakang, rambut kita pun gerbang, misal kita pun gerbang, kepala kita gerbang, semua tu orang panggil nak pergi gerbang sekali dengan minate, hak tumpah darah dia tak muka bumi. Lepas tu Nabi SAW kata, jika kita nak gerbang dalam satu gie daripada tujuh gie, sunat tuan pergi duduk situ. Sunat bagi tuan nak gerbang pergi duduk pak lemuh nak semelih tu. Kemudian kita niat lagu mana? Saja aku gerbang satu gie daripada tujuh gie. Pak demo pun semelih leh, semelih. Ah ha, semelih, puak, 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 puak. Darah titik, setitik mula-mula di atas muka bumi. Maka darah itu Allah Ta'ala gugurkan segala dosa-dosa kita, sama ada dosa kita banyak ataupun sedikit, dengan setitik darah yang kita gerbang tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa-dosa. Lepas tu sunat kita lah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil ham. Bagi orang gerbang weh, sunat duduk di lembu, patu darah titik mula-mula tu, darah tu diampunkan dosa kita. Patu amun nak royak sikitnya daging gerbang, hak molek sekali, hak boleh pala banyak sekali. Bagi orang yang gerbang ni, daging tu yang ambil untuk nak makan dia keluarga, yakni kakah-kakah dalam daripada jantung, daripada hati, daripada lipa, maka dia ambil kakah dalam yang gibuh dan tujing, hak tu makan untuk dia dan keluarga-keluarga, hak ni orang panggil molek. Lepas tu daging hak mentah tu kita sedekah kepada fukara, kepada orang-orang yang susah dan kepada miskin, orang-orang yang payah, sedekah daging mentah. Hak ni Nabi kata nombor satu. Ha ni nombor satu ni. Mana? Kita gerbang kakah dalam, kita ambil taruh kita untuk kita makan dengan anak-anak kita, dan pula daging mentah hak lebih lagi tu kita sedekah habis kepada fakir miskin yang ada dalam kampung. Yang kedua, nombor dua ibu apa?
Dan nombor dua, cara gerban ni. Oh, sedap ujian weh. Masa kau sedap ni. Lapa pula dia mau dengar, tak dengar pun Tuhan dengar. Malaikat dengar. Ujian ni jadi saksi tak apa-apa fikri main ceramah dengan poster ni. Deh. Masa sedap weh. Agak sikat tak lagi kot tangki tu. Yang kedua, gerban yang kedua. Nak nombor dua. Dia bagi tiga. Dia bagi mana? Dia bagi katanya dia buat tiga gear. Satu gear dia makan ke dia dan anak-anak dia. Dan hak metah dua gear lagi dia bagi kepada orang pakai miskin di kawasan kampung-kampung dia. Dan pula sebahagian lagi dia bagi kepada orang-orang kaya yang ada dalam kampung dia. Hak ni orang panggil nombor dua. Dan nombor tiga saat ni tu orang panggil dia saat ni tu. Taruh saat ni kita katanya dah. Dia bagi dah tiga gear. Lepas tu untuk dia saat ni tu dua gear masalah. We gede motus gear. Kama dia ini ibu bapa kalau kita gerbe patu dalam kita tak ada kata wak jamu botol lebar tak ada ni. Pipok kita ni jamu botol lebar tu kata perut dah panggil pepayah mayak berbayak wak anak kena 784 dah. Botol lebar dah. Panggil babo, panggil tu ime mai makan nasi daging gerbe mula. Patu ime ya geliak kena 344 dah ke. Sebab tu dalam kita ya tak ada goyak kata daging gerbe suruh taruh dalam tu che. Ni daging bila lagi? Daging hak talpah, daging gerbe talpah. Tang baru tak ada, tak ada wak lagi. Ha ni hak talpah. Ni tak ada weh, tak ada lagi kita, tak ada lagi hadis. Oleh hadis kata sunat hak paling paling besar, kita mik kakah dalam tu makan kutuk kita supaya kita nak ambil lahmu ibadatin, daging gerbe, daging ibadat kita makan patuh nah 100 daripada kakah-kakah dalam dan pula daripada daging mentah kita sedekah beri kepada fakir dan miskin semua. Hak ni pahala besar sekali. Tapi kita anak beranak kita tu kita ambil lah daripada kakah dalam makan untuk nak ambil berkat. Dan dua, kita bagi tiga untuk kita anak kita segi beri kepada fakir miskin itu segi patuh beri ke orang kaya orang kampung kita segi. Ni nombor dua. Patut hatuk lebar dah doi. Hatuk lebar tak ada wayak lagi tak. Patut tak suka rebo lah tu. Patut mulai tu awal-awal sikit ada tak ada masuk kerah patuh gigi tu lebar. Dah. Tu wak wi awal sikit, maye wi awal sikit. Itulah mana samungkan masalah gerbel. Patut pokok kita gerbel saat ni tu kena cari lembu hak gemuk-gemuk sikit dah. Lembu hak gemuk-gemuk. Lembu hak nampak goh-goh. Ni kan lembu tu nyakit nak berok belah-belah tika nak pergi gerbel. Dih. Hak ni tak sunat pada kita buat gerbai dilarang ke oleh syarak. Lemuh nak buat gerbai tu Allah jalan berborok kena tolak belah-belah. Dah. Ni tak boleh, ni tak boleh. Dah. Masya-Allah pada dak peri tu ni. Akhirat esok syurga tu buat dak peri minta amin. Ni kau duduk dalam tu, dia jadi saksi buat yo tu. Ya Allah ya Rabbal alamin ni. Tuhan jaga, patu Tuhan wi palom sah ni buat dak depan ni. Akhirat esok for you tak payah Tuhan mula-mula sekali. InsyaAllah bapa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dah gitu lebih kurang ki ambo mitaknyo orang kampung di Kapus tu ni walaupun buang mari-mari lain sayuk masa sikit dah. Sayuk masa apa tu boleh ceramah pukul 10 lebih tapi ambo nak royak mitaknyo orang kampung sini selamat tok mene tok nebe poroso lagi pula nah ke Sarawak tok mene gapo semua ada daripada Simon ni daripadanya Baba Sabri ataupun Pak Wal Sabri. Nah amat terima kasih banyak kepada beliau lama amat tak jumpa dengan ia dah 20 tahun lebih dah masa duk ngaji di dalam dah. Alhamdulillah malam ni kamu boleh jumpa dengan kawan lama. Alhamdulillah terima syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Patut nak pesannya kepada orang kampung sini kita pakat jaga amale, pakat jaga semaya awal waktu pas kita pakat pergi sejik bapak jangan dia lewat dengan sejik jangan kita saat ni tu malah sejik kalau kita malah sejik rezeki kita payah bapak nah ibu bapak tu lagi sejik hak jatuh pergi semaya jemaah hak tinus semaya awal waktu isyrak duha jangan tinggal siapa you nak wijaya oleh hidupan
Ambo doa ambo dah. Jangan tinggal Isra', jangan tinggal Duha. Siapa yo nak wi mulah rezeki, jangan tinggal semaya awal waktu, jangan tinggal Isra' dan Duha. Siapa yo boleh jaga ni, kijolah gapo Tuhan wi jaya. Kalau buka kedai rocek jaya. Kalau buka kedai min jaya. Kalau buka kedai telefon jaya. Jaga semaya awal waktu. Patu jaga Isra' dan Duha. Amal royak semua dah. Teh, maya Isra' dua ah, usalli sunnatul Isra' rak'ataini lillahi ta'ala pukul ni setengah ni 40. Patu dalam sujud akhir baca ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq 41 kali dalam sujud akhir. Patu duduk pukul 9 pula semaya sunat duha. Usalli sunnatul duha rak'ataini lillahi ta'ala. Rak'at pertama baca al-Fatihah, baca wasyamsi wa duhaha. Rak'at dua Fatihah, baca wadduha wal-layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Patu dalam sujud akhir belum nak tahayyat tu baca ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab, ya Wahhab 41 kali. Patu akikkan doa. Doa tanda alhamdulillah bi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azimi sultani. Allahumma inna ad-duha ad-duha'u wal jamala jamalu wal quwwata quwwatu wal ismata ismatu bihaqqi duha'ika wa jamalika wa quwwatika wa ismatik. Allahumma in kana wallahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilu. Giwama, hey Allah, jika rezekiku ada di langit, minta muat turun ya Allah. Allahumma in kana rizqi fis sama'i fa anzilhu. Kalau rezekiku ada di langit, minta muat turun ya Allah. Wa in kana fil ardi. Kalau rezekiku ada di bumi, minta muat turun ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana ba'idan fa qarribhu. Kalau rezeki kuduk jauh ya Allah, minta mendekat ya Allah. Wa in kana qalilan, jika rezeki ku sedikit, fakassirhu, minta membanyaklah rezeki ku ya Allah. Hal ini kita gi buat amal ibu apa. Ni apa nak pesan? Nak pesan ke ibu bapa semua, adik-adik beradik semua, pocik dan mocik semua, sebab ambo penuh berlaku dan penuh buat dan ambo rasa kata berjaya. Pada hari ini ambo boleh royak kepada menyaksi kepada semua adik kakak kampung di kampung Seto ni, ambo bapa rasa rezeki yang boleh di dalam dunia ni dengan tidak payah-payah, dengan sebab kita jaga Isra' dan kita jaga duha dan kita jaga semaya jemaah setiap waktu, kita boleh rasa dunia ya Allah Ta'ala bagi kita dengan secara mudah-mudah. Kita sila alih hati Allah Ta'ala hantar mari, kita sila gapo Allah Ta'ala wari, kita nak gapo Allah Ta'ala wari kemudahan. Sebab apa? Allah Ta'ala berlaku dan memperlakukan kara-kara di dalam dunia sama ada daripada baik, sama ada daripada jahat. Allah, rezeki murah daripada Allah, rezeki payah daripada Allah. Semua dunia ni di dalam milik Allah. Sebab kita duk baca dalam Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bermula pujian-pujian itu sabit bagi Allah Rabbil Alamin, yang duk asuhkan alam, yang duk kakorkan alam, yang duk milikkan alam. Alam ni ke? Masuk kita, masuk langit, masuk bumi. Semua ini duk di dalam bicaraan Allah, di dalam susunan Allah, dalam milik Allah, dalam terbiah Allah, dalam sara Allah, dalam penyembah Allah. Ini kita kena yakin berapa. Inilah mana royak pada ibu bapa semua. Kalau nak berjaya, Fortino maya awal waktu. Hak jatuh, pakat pergi semaya sejik, maya jemaah. Sebab fok-fok duk mari rumah-rumah semua, kak weh buka kedah, abel buka kedah, tapi kedah abel dia jadi gitu, naik turun, naik turun. Tarun semaya, tak ada apa-apa. Oh nak pergi semaya, kadang mau maya rumah pun dekat-dekat nak masuk sah. Ngorik nak masuk isyaw. Ni kijau mah tak ada dengan kijau. Abel kena tukar plan ni. Plan ni nak? Plan maya lewat ni kena tukar. Kalau nak pergi kedah naik, naik, naik. Hak jatuh, bawa bilang rebek, Allahu Akbar, Allahu Akbar sih. Lalu setahun tu pergi sejik. Maya jemaah. Lepas maya jemaah, wiri latih. Doa dengan Allah. InsyaAllah tu have cara menega kita. InsyaAllah tu have cara kebun kita. InsyaAllah harta kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hak tina duduk rumah, belum pada orang nak best 10 minit, 20 minit. Make asmaya lalu.
Mek semaya, tunggu semaya. Supaya kita tunggu kereta pi di tesing jalan. Ataupun di tesing kabu. Kereta pi nak mari pukul sebelah. Puluh setengah kita tunggu tesing dah. Karena nak naik kereta pi, takut kereta pi tinggal kita. We jadi lagu tu kita dengan semaya. Bukit kata semaya tinggal lagi perak kita tak hukum mana. Dah. Kalau cuba kita jaga lagu ni, insyaAllah berapa lewat 40 hari. Kita boleh tengok rezeki kita. Kita boleh tengok kejayaan kita. Kita boleh tengok dalam perniagaan kita. Kita boleh tengok subah-subi anak kita juru, anak kita soleh, masyarakat kita sendiri. Lah kampung setor ni akan sendiri semua. Kalau orang kampung setor jaga jumaah dan jaga masjid wih penuh. InsyaAllah maharatnya begitu. Dah, ibu bapa amat kecek malam ni. Kecek dengan mari dalam hati. Lepas tu nak oyak ibu bapa lah kalau nak jaya pergi jaga benda tu. Ambo yakin dah. Ambo nampak dengan mata ambo sendiri dah lah ni. Sebab ambo tak ada kebong ibu bapa. Dia mau tanya, Baba Fikri dah kebong? Tak ada. Ambo tak ada kebong. Kebong tak ada. Dia mau tanya tolak tu kebong ambo? Tak ada. Tapi dia mau boleh hakil belum ada orang. Okay? Dia patah mah dia mau tak boleh hakil, mau boleh hakil dah. Dia cang dia mau boleh hakil, mau boleh hakil. Kebong mau duduk sana. Nah, ni mau yakin. Amo tak ada kebong, tapi kebong mo tu ada sebelah rata dalam negeri sini. Dah? Ha, lepas tu kita nak gapo tu hai bagi. Tapi kita jaga perintah Allah. Jaga cara yang diajar oleh Nabi. Jaga perintah tu hai. Jaga dah. Cara Nabi kita kena jaga. Jangan kita buat cara lain daripada Nabi. Nabi kata kena kecek sama kita kena kecek molek. Jangan deki gimari. Jangan kata gimari. Jangan duk tuduh gimari. Kita kena ajak anak kita jadi molek. Jangan duk kata demok ni. Anak sama nak balak. Mok masuk capur tu. Ayo. Ni, tak boleh lagu tu. Ni, insyaAllah kita ambil cara Nabi. Cara Allah. Dah, pakat jaga. Dah, amur boleh rasa, berapa boleh rasa semua dah. Harus kini. Pakat kedah tak ada kena bayar lah. Duit mua tak laku lah ni. Duit mua tak laku lah ni. Mua nak bakat baru ni. Siapa di matok, fokinya matok tu. Oh, babo, assalamualaikum. Amur FC babo amur lah ni. Lepas tu mua nak makin. Makin gapa dari kedah-kedah. Kadang-kadang mua tu baik nak bayar. Dia mua tahu tak sah. Dia mau bayar siap dah. Ni nak ayat kata dia kita baik dengan Allah. Apabila kita rapat dengan Allah, apabila kita dekat dengan Allah, gapo yang kita hendak tu hewi ibu apa? Wi kita rapat ya. Rapat no, boleh dengan semaya dengan bai tu wi jadi gaduh. Wi jadi gaduh. Wi jadi awal waktu, wi jadi awal-awal waktu, hak jatuh awal kepada masjid. Insya-Allah dia kita rapat dengan Allah Taala ibu apa deh? Gapo yang kita hendak tu hewi. Kalau anak kita nak ngaji nak najah, kita doa tu hewi lepas. Anak kita ngaji bodoh minta uji cidik, ya cidik. Anak kita takjub kita minta les maya, kita pah maya, minta uji dijub. Tu hewi. Tapi syaratlah kita tu kena buat ni semua ibu bapa dah. Insya-Allah ibu bapa, amah haraknya orang sini. Ya, dia mau nak minta umur 3 kali tapi mau nak mari tak leh, tapi mau tolak ceramah ni banyak ni 24 lebih ni. Dah, amah no itu sikit lah. Ada mak-mak tempat tak ambil bukit atau mau somong ke apa dah. Amah ni satu orang yang ada ponok. Pak ponok ni tu budak ratu-ratu. Lepas tu amah nak tinggal tu baik tu, amah kena tengok celah. Dah, pak ponok ni duduk tengah kopsa-kopsa. Nah, tempat amah ni hafif dah ponok tu. Budak lebih kurang 200-300. Lepas tu amah kena cara benda-benda ni semua. Dah, lepas tu amah tu baik tu. Nah, sport sini dia mau minta 3 kali dah. Mau boleh main sekali ni. Mau terima syukur pada Allah. Lepas tu terima kasih adik kakak kapur sini. Yang nak pada amah, suruh amah amah kecek. Lepas tu amah kecek malam ni walaupun sikit, masuk sikit pada. Minta boleh bakat mikir sikit. Eh, aku ni duk tak kena timi mana. Duk hijau tak mau naik ni. Ha, bakat mikir tu. Kau mana aku hijau dia tak mau naik. Buka kedai pun naik turun, naik turun. Rumahku pun jadi selerok, tabuk jadi pecah belah. Ha, fikir sikitnya tu lah. Eh, aku dah silap ni. Aku dah salah ni. Ha, pakat fikir situ. Nyata awak dah. Pakat fikir. Nak buat ke mana, pakat nak ubah. Nak we jadi kemaju eh. Nak we kemaju ke depan. Nak we jadi hadap ke depan. Lepas tu nak we kita pakat berjaya. Ada pakat jaya kita pakat seni bapak dah. Ha, insyaAllah ambo doanya kepada ekaposter ni minta maju ke depan, minta hebat ke depan, minta kap jaya ke depan. Para kapus sini ambo boleh beramal, patu minta orang sini pun boleh beramal. Ambo boleh jaga jumaah, minta orang sini boleh jaga jumaah. Maka ambo boleh jaga awal waktu, minta orang sini boleh jaga awal waktu. Ambo boleh ngaji setara ni, minta anak cucu orang sini boleh ngaji lebih pada ambo lagi. Amin. Dah. Apa tu ambo minta setara ni saja. Wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kalau ada silap salah mik daripada awak kecek sampai akhir kecek, amba harap kemaafan dan keampunan daripada ibu bapa di sini dan saudara-saudara di sini. Apa tu kita berdoa sikit nah mudah-mudahan minta Tuhan ampun dosa kita dan selamat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdai wa fi ni'amika fi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ufir lana wa li walidina wa li mashayikhina wa li ajdadina wa li man ahsana ilayna wa li man awsana biddua wa li ashabil hukuki alayna wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i min wal amwal. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mawti syuhada. Allahumma arzuqnal hidayata wa tawfiq wa najjina minan nar. Allahumma jama'ana jam'an marhuman. Allahumma jama'ana jam'an marhuman. Allahumma jama'ana jam'an marhuman wa la tafarruquna min ba'di ila tafarruqan ma'suman. Allahumma ij'al fi hadzal matar khairan wa barakatan wa tuma'ninatan wa khawatu wa sakinah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa buat kami semua ya Allah, yang ada di tengah padai, di luar padai, di dalam khemah, di luar khemah ya Allah. Semua kami semua ini menuju padamu. Kami nak kembali padamu ya Allah. Kalau kami ada dosa, kami ada kesilapan ya Allah, ampunlah dosa kami sekali dengan titik air hujan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohon kepadamu ya Allah. Di akhir zaman ini banyaknya fitnah, banyaknya masalah di antara keluarga-keluarga, di antara kampung-kampung, di antara masyarakat-masyarakat kami ya Allah. Banyaknya masalah, banyaknya fitnah, banyaknya hawa-hawa ya Allah. Kemungkinan itu disebab dosa-dosa kami, kesilapan kami ya Allah. Ya Allah, kalau kami di kampung setu ini ada silap denganmu, ada salah denganmu, ada berdosa denganmu ya Allah, yang kami tahu dan kami tidak tahu, yang kecil dan besar ya Allah, minta ampun dosalah dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa puak-puak kami ya Allah. Ya Allah, di dunia ini ya Allah, kami malam ini ya Allah, kami rasa bersyukur sangat-sangat ya Allah. Hujan turun ya Allah, ini satu nikmat daripadamu, satu rahmat daripadamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, sejukkanlah hati-hati kami, kami semua dengan titik-titik air hujan ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, sekiranya dosa kami seperti buih di laut ya Allah. Ya Allah, bukakanlah hati orang kampung setu ni ya Allah. Mintalah rajin Jumaat, rajin sembahyang Jumaat, khatina sembahyang awal-awal waktu ya Allah. Budak-budak dan putera-puteri, saudara-saudari, pemuda-pemudi ya Allah, jadi orang yang baik, orang yang saleh ya Allah. Ya Allah, bukakanlah jalan pada mereka, jalan agama. Buka mereka jalan-jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah kesilapan kami, kesilapan ibu bapa kami, kesilapan anak-anak kami dan isteri-isteri kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami pohon pada Engkau di dunia tapi akhirat kami tak tahu. Kami nak duduk lagu mana, lagu kubur kami nak temu lagu mana, kami nak jumpa dengan muka naki, muka naki nak tanya lagu mana, di pada masa kami keadaan lagu mana, kami tidak tahu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan selawat kami, dengan hijau agama kami, minta lepaskanlah azab-azab kubur kami, lepaskanlah di pada-pada masa kami, kami boleh jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong kami, bantu kami, syafaat kami ya Allah. Akhirat kami tak tahu ya Allah, di kubur kami tak tahu, kami nak jumpa dengan syuja'ul akra, ulama tu yang berapi-berapi yang ketik kami, kami tak tahu semaya kami belum tentu lagi diterima ataupun tak diterima ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, mintalah kami boleh jaga agama, kami boleh jaga semaya, kami boleh jaga jemaah, kami boleh jaga titah Engkau, kami boleh jaga surah Engkau, kami boleh tinggal segala larangan-larangan Engkau ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, himpunkanlah kami di kapus tu, di antara Tok Mene, di antara Tok Nebe, di antara pemimpin-pemimpin kapun, daripada Tok Ime, Tok Nebe, Tok Ime, Tok Nebe, Tok Mene, minta satu, minta setokoh ya Allah. Minta majulah kapung ini, minta majulah masyarakat ini, minta majulah sangkum ini ya Allah. Ya Allah, dengan apa mereka niat baik, minta boleh baik ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, minta selamatlah kami dan orang-orang di kapus tu ini ya Allah. Ampunlah dosa kami, mintalah kami boleh jaga semaya kami, boleh jaga agama kami, boleh jaga titah kami terhadapmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami yang banyak ni ya Allah.
hari-hari kami berdosa, ya Allah. Kami malu, mulut kami ada kata kau orang, telinga kami ada dengar benda tak molek, hati kami ada jahat sekali kau orang, ya Allah. Kalau sekiranya kami ni ada hati tak molek, minta ampunlah. Mulut kami ada kata kau orang, minta ampunlah, ya Allah. Kami kaki-kaki kami hari dia jalan benda tak molek, minta ampun, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, engkaulah tahu apa kanak kami, apa cita kami, apa usaha kami, engkau tahu, ya Allah. Ya Allah, minta berjayalah dengan apa yang orang-orang sini duk cita, apa orang sini duk kanak, minta engkau berjaya, ya Allah. Berilah hajat-hajat mereka, berilah kanak-kanak mereka, campaikanlah cinta-cinta mereka, ya Allah. Ya Tuhan kami, kami hidup dalam dunia tak lama, ya Allah, 20, 30 tahun, 40 tahun, tapi kami negeri akhirat kami kekal selama-lama. Tapi tempat kekal kami, kami tak ada cedek lagi, ya Allah. Mintalah masa yang ada ni, ya Allah. Kami boleh cedek untuk ibadat, kami boleh cedek untuk taat pada menuju tempat yang kekal, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mintalah jadilah kami orang soleh. Semua boleh pada luar pada jadi orang soleh dan soleh, jadi orang muti' dan muti'ah, ya Allah. Orang yang taat kepada-Mu, ya Allah. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Mintalah saudara kami semua menuju kepada syurga-Mu, ya Allah. Jangan seorang pun di dalam padai ni masuk di dalam neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, wisihatlah Tuk Menih, Tuk Nebeh dan Poroso Coroba, Tuk Imi, Tuk Khotib, Tuk Bila dan pemimpin-pemimpin kampung semua dan adik kampung semua, minta sehat wal afiah daripada penyakit-penyakit semua, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami, sehatlah kami, tunaikanlah hajat-hajat kami. Ya Allah, mintalah hidupan kami, minta bergegar, ya Allah. Umur sikit sebanyak, minta jadi nilai di sisimu, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayunin waja'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Suril Fatiha. Al Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقبل الله منا ومنكم يا كريم. إن شاء الله. Terima kasih semua. Patut minta terima semua amalan kita dan doa kita malam ini. Amin.